Misteri. Oke, kita kasih semangat buat kedua tim. Baik, karena ini huruf-huruf sudah kita sediakan, maka waktu menjawab kita persingkat, harus lebih cepat lagi. Oke. Karena misteri pertama. Ini rebutan nih. Rebutan. Rebutan nih, Pak. Yang menekan tombol. Pertanyaan untuk kata misteri pertama. Kita biasanya difoto di tiga. Kita. Biasanya difoto di. Silakan, tim A. Silakan, tim A. Pantai. Apa? Pantai. Pantai. Apakah pantai ada? Bisa. Apakah ini jawaban yang benar? Kita biasanya difoto di pantai. Bukan. Bukan itu yang dimaksud. Silakan, tim B. Tim B. Minta. Minta. Apakah ada minta? Ada. Apakah ini jawaban yang benar? Bukan. Sayang sekali. Di HP, Pak. Di HP. Di HP. Ada lagi? Yang lain? Di hitan. Enggak dong. Enggak ada huruf K-nya. Enggak ada huruf K-nya. Dia pakai hitan. Oke, okay, dan cerita. Baik, apakah HP jawaban benar atau mungkin jawaban pemirsa di rumah yang benar? Kita biasanya difoto di yam. La ilaha illallah. Bata nih, bata. Jadi gitu. Bata pemulai diam. Bata tuh pemulai diam. Ntar dulu Pak Bulat lagi manakin challenge. Karena memang prinsip dasar fotografi kalau bisa objeknya harus diam karena takutnya blur. Dan fotonya gak fokus. Sebenarnya itu prinsip foto, dasar ya, basic ya. Bahkan ada yang candid, Pak. Candid tuh kita gak diam, kita gerak di foto. Ya, iya. Pak, itu kan, udah canggih kamera sekarang ya. Itu kan asal orang yang moto. Asal mereka. Ini kan kita di foto. Berarti kita tahu di foto, kayak biasanya diam. Masa foto ikan paus, Pak, di laut mesti diam dulu. Ikan pausnya suruh diam gitu foto. Enggak kan? Tapi kan kita bukan ikan paus. Ya tapi ini masih akal. Apakah Anda ikan paus? Kita di foto berarti Anda ikan paus. Bapak pernah lihat fotografer olahraga pemain bola lagi menendang penalti? Set. Dia belum masih tahan. Sebentar. Saya tanya. Kita ini olahragawan atau bukan? Bukan. Atlet atau bukan? Saya olahragawan, saya main bola. Terjawab. Lah, tapi kan enggak ada yang foto Anda. Ya kalau gitu. Kata misteri kedua, pertanyaannya. Yang bisa bergerak dengan energi listrik? Tiga. Oke, silakan. Tim B. Aduh, kereta mah biasa lagi lu. Yang bisa bergerak dengan energi listrik? Ya. Tiga, dua, satu. Jawabannya? Kereta. Kereta. Okay, apakah ada kereta? Iya, ada. Apakah ini jawabannya? Oh, salah. Silakan tim A. Air. 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 Kenapa? Pembangkit listrik tenaga air. Apakah air ada? PLTA. Air, apakah ini jawabannya? Buka. Sayang sekali bukan itu yang dimaksud dan ternyata mungkin ada yang tahu. Kipas. Pasti. Kipas, pasti. Baik dan jawabannya kipas, adalah? Kipas, pasti. Jawaban yang benar. Yang bisa bergerak dengan energi listrik adalah kita. Kita gimana sih? Maksudnya Bapak dicas, Pak? Emang Bapak boleh kelinci warna pink? Ah, pemahamannya begini. Anda pernah kena setrum listrik? Enggak. Enggak pernah? Enggak pernah. Oke, coba, kita... Anda pasti gerak. Bergerak. Itu namanya kesetrum, Pak. Pada saat kesetrum, Bapak diam atau bergerak? Pak, kalau diam berarti Bapak kalau difoto. Kalau tersetrum, itu memang kena energi listrik. Iya. Jadi kena listrik sambil difoto. Pak, tapi kan gerak kita bukan kita sengaja. Karena memang refleks. Nah, refleks itu berupa? Gerak. Baik. Sebelum ke soal selanjutnya boleh di make sure lagi kalau pasangan saya mengerti akan kesini. Gimana apa menangkap jawabannya? Tidak. Kita jawab tuh udah gak bakal benar. Kata misteri ketiga. Oke. Konsentrasi. Tangan di atas bel. Perhatikan baik-baik. Bagian gigi yang letaknya paling belakang. Tiga, oke silakan Tima. R, mundur. R, gigi R, mundur. R, tapi ada yang di atas juga ya? Bagian gigi ada. Ada mundur. 3, 4, 5, mundur. Mundur, R paling belakang. Masuk akal, R. Oke, kita lihat R. Bagian gigi yang letaknya paling belakang, R. Apakah ini jawabannya? Bukan. Silakan
silakan Tim Bek. Bagian gigi yang paling belakang ini, habis itu disusun. Graham. Gak ada E-nya. Gak bisa pakai E, emang mau ngapain jawab apa? G. Hah? G. G. Graham. G. Graham. 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 Apakah ada? Eh, gue tau Graham. Yang nemu lampu, nemu lampu. Salah itu. Graham. Telepon ya? Gak ada. Bagian gigi yang letaknya paling belakang, apakah Graham ada? Apakah ini jawabannya? Wow. Sayang sekali bukan kan itu. Dan jawabannya? Ada putus asa, Pak. Dan ternyata jawaban yang paling tepat untuk bagian gigi yang letaknya paling belakang adalah Graham. Anda pernah lihat konser gigi? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Janjiku takkan ku lepas celananya. Maksudnya Pak, Bapak pernah ngeliat drummer gigi Gusti, Hendy. Hendy. Pernah di emang selalu di belakang, enggak pernah di depan sekali-sekali gitu. Ya kalau lagi gini kan pas lagi gini. Kayak ke depan dia. Tuh, ke depan dulu. Itu kan drummer. Iya. Hendy. Drumnya. Tapi drumnya letaknya di mana? Belakang. Itu drum, keyboard. Oke, gini aja, gini gitar, aja. Tunggu, drum, keyboard, gitar. Kalau penonton dari sana, drum di depan apa di belakang tuh? Penontonnya sekarang dari mana? Dari sana. Sekarang kita di mana ini posisinya? Di sini. Berarti itu di belakang. Ya, gini aja. Agar tidak terjadi keributan, kita akan buktikan secara empiris ya. Ya, ini bukti. Kalau tidak percaya kita lihat. Jangan ngotot dulu, kita lihat bersama-sama. Di depan, depan itu dia. Di depan, ayo. Di depan tuh. Mau apa? Barengan. Mohon maaf. Mohon maaf. Ini memang letaknya di depan. Ini. Karena ini adalah kasus. Kok kasus? Makanya si Arman bilang, lu letaknya belakang. Nah, karena salah tempat ini. Dan kita lihat posisi drumnya lu ada di belakang. Drumnya di mana? Belakang. Makanya dia bilang, lo belakang lo. Ngapain di sini? Ya. Bapak sama Ibu gak pernah mau jadi peserta ya? Gantian deh. Yang bacain soal Pak Bolot. Sama Limbat. Iya. Gua tuh. Lain apaan? Gua jadi gak mau ngomong, gua sekali ngomong, jebret. Pasti bener. Hati-hati, sekali ngomong jebret. Oke, baik kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Boleh kita kasih semangat untuk... Harus semangat karena masih ada dua soal lagi. Siap tangan di atas bel. Kata misteri yang keempat. Daging dipotong, diberi bumbu, kemudian dipanggang di bara api, disebut. Siapa yang menekan? Okay, Tim B. Sate lah. Sate. Apakah ada di sana sate? Ya ada. Apakah ini jawabannya? Bukan. Saya ulangi. Daging dipotong, diberi bumbu, kemudian dipanggang di bara api, disebut. Masih bisa tuh Pak. Disebut. Cuma itu gak beres. PST. Dikasih bumbu, ditaruh di bara api. PST. Bagus. Sangat brilian. Oke, sudah mulai berantakan pulang. PST, apakah ada? Jadi kalau daging dipotong, diberi bumbu, kemudian dipanggang di bara api, disebut. Bunyinya itu. Ya. Apakah ini jawabannya? Pasti. Ada ini bunyinya apa coba kalau ditaruh di atas? Ya, pertanyaan kan bukan bunyinya, disebut. Disebut. Jadi kalau daging dipotong, diberi bumbu, kemudian dipanggang di bara api, disebut masak. Masak. Jadi lain kali kalau Anda melihat orang melakukan aktivitas seperti itu, daging dipotong, diberi bumbu, dipanggang. Ini saatnya, bersinar. Ayo. Mohon maaf, mengganggu ketertiban kuis, dipotong 50. Tapi kan dia cuma maju dikit. Tapi secara mental saya terganggu sekali. Kenapa sih baper sih Pak, cuma diliatin gitu aja. Dia minta mundur gak cantik. Jadi dipo... Tong. Kita dia gak peduli dia. Kita kurang, kalah ntar kita nih. Kita kurang. Kalian dengerin, kita yang dipotong. Wah. Ya oke baiklah. Kita kasih semangat dong, mudah-mudahan Tim B bisa memperbaiki keadaan, menambah nilai, oke? G.
Jadi lain kali kalau ada orang beraktivitas seperti tadi, disebut masak, jangan disebut nyetir. Iya. Itu bukan nyetir. Takutnya salah paham. Apalagi nimba, bukan. Masak. Atau misteri yang kelima, bahan bakar mobil. Timbe. Oles. Oles. Minyak. Obat gosok. Bahan bakar mobil. Oles. Apakah ada? Oles. Huh? Dioles, ada, Pak. Apakah betul oles? Entah, dioles aja kenceng lari, Pak. Dioles basah. Oke, silakan tim A. Danang Darto, silakan. Bahan bakar mobil. Las. Las. Untuk membakar mobil pakai las. Las. L-A-S. Masuk akal. Las. Bahan apakah ada? Bahan bakar mobil. Las. Oh, salah. Dan jawabannya adalah setelah yang satu. Wow. Gue takut dari sponsor kita. Gue takut si kodok. Hadiah kejutan. Saya takutnya ini kosong malah. Iya. Yeah.